Salah apa ko pede yang unit terbaru ko pede. Yang kabanyo yo ada 10 unit, 6 Adi Putro ampek laksana pede. Yo tu pede. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Yudi Kota Lintas Channel. Hari ini hari Minggu tanggal 21 November tahun 2021 kita berada di Terminal Kota Lintas Muara Bungo. Hari ini kita akan pantau bus-bus yang melewati Terminal Muara Bungo menuju Mabes maupun menuju ibu kota. Telah masuk ALS 083 Duta Lintas tujuan Jabodetabek. Semoga selamat sampai tujuan. Tonton terus video kita di Yudi Kota Lintas Channel. Jangan lupa like and subscribe. Terima kasih. Hari ini juga kita akan cari informasi tentang MPM yang unit terbarunya akan segera rilis. Dan kabarnya ada 10 unit. 10 unit itu terdiri dari 6 by karoseri Adi Putro dan 4 by karoseri Laksana. Kita cari fakta dan kebenarannya hari ini, nanti kita tanya-tanya bersama supir MPM. Terima kasih. ANS always pukul 9.21 tujuan Sumatera Barat. Di balik kemudi ada Pak Heri Sape. ANS pertama sepertinya hari ini menuju Sumatera Barat. ANS Junior, ANS yang ketiga hari ini menuju Ranah Minang. Di balik mudi ada Bang Riki. Junior menuju Sumatera Barat. Semoga selamat sampai tujuan. ALS Nopin 350 tujuan Medan. ALS pukul 9.43. ALS Nopin 083 Istana Duta. Yang ketiga ANS Cucunya Bonjo sepertinya nih. Di balik mudi ada Daputra. Daput, yo. Putra Bonjo di balik kemudi. Cucunya Bonjo single glass menuju Ranah Minang. Semoga selamat sampai tujuan. MPM No Comment pukul 9.50 disusul oleh MPM Kasanova sepertinya itu P31. Yo. Kasanova. Dua MPM hari ini menuju Sumatera Barat. Di depan ada MPM No Comment dan di belakang ada MPM Kasanova. Coba sedikit wawancara bersama MPM Excel No Comment. Ma Pak Rizal Indora, lalu terima standar dari Bogor. Tadi di depan ada cia ma.
Bus ya. Bogor 1 ya. Jadi unit yang 10 itu bila rencana keluar dah? Anak Madi Putro sampai laksana kabar tu. Iya real dah. Tunggu tanggal mainnya. Tapi fakta tu kan. Iya kan. Kita tunggu tanggal mainnya seperti jawaban Pak Angga. Oke, hati-hati dah. Itu ketiup. Hati-hati di jalan. M2M no comment. V22. Masuk lagi Kasanova di balik kemudi dan MPMP 56 Shinchan sepertinya. Api 56 yang kemarin pulang dari laksana ganti baju. Nih Shinchan nih. MPM Shinchan P56 dan di depannya ada MPMP 31 Kasanova. MPMP 56 Shinchan menuju Rana Minang. Yo. Semoga selamat sampai tujuan. ALA 197 meninggalkan terminal Muara Bungo menuju Ambil Jub. Semoga selamat sampai tujuan. Pandung Medan. Single glass tuh. Sepertinya CIB. Oh, peace love. Dan ANS Sibungsu single glass di balik mudi ada Bang Andika Sibungsu. Snowpin 344 menuju Kota Medan. Yuk, hati-hati. Semoga selamat sampai tujuan. Oleh ANS single glass Sibungsu. Tendi. Yuk, tendi. Di Amanilah Sibungsu single glass menuju Sumatera Barat di belakang ALS tujuan Medan. Semoga selamat sampai tujuan. Marang Jaya Nopin 27 Jetliner menuju Sumatera Barat. Fortuna dan LBJ Bintang Mutiara disusul MPM Kota Budaya. Di belakangnya ada langsung di menuju Pulau Jawa. Tiga bus Sumbar menuju mabesnya masing-masing. Ada MPM Fortuna, di balik mudi ada Pak Janggoy, LBJ Bintang Mutiara, disusul oleh MPM Kota Budaya. Mas Mas. Yup, tati Pak Janggoy. MPM Fortuna menuju Sumatera Barat. Disusul oleh ternyata LBJ Bintang Gaul Mania. Tadi di depannya ada LBJ Samoyang. Di belakang MPM Kota Budaya. Yup. Ambai. Yup. MPM Kota Budaya. Masuk lagi MPM, satu lagi, tiga MPM memasuki terminal Muara Bungo. Badago sepertinya.
MPM hari ini memasuki Terminal Muara Bungom 3 bersamaan. MPM Kota Budaya, di balik kemudi ada Omboy. Kota Budaya, MPM Badago. MPM Badago. Menuju Sumatera Barat, disusul Kota Budaya. Dua MPM telah meninggalkan Terminal Muara Bungu menuju Sumatera Barat. Semoga selamat sampai tujuan. Satu MPM Sadulur, di balik mudi ini ada Dahen Kabayan. Bilik Muara Bungu. Inggih. Kenan MKA 54. Bis besar. Bus besar kan? Iya. Di depan MPM Sadulur. MPM Sadulur segera meninggalkan Terminal Muara Bungu menuju Sumatera Barat. Yup, hati-hati Om Kabayan. MPM Sadulur, MPM yang terakhir menuju Sumatera Barat. Semoga selamat sampai tujuan. ANA AC Milan, Bandung Jakarta Medan. Bandung Jakarta Padang. Pukul 11:27. ANA Eksekutif. Sepertinya Ex Labergu. Follow me menuju Sumatera Barat. X-nya Loser. Putra Remaja tujuan Rimbo Bujang Yogyakarta. Legres. Kirana, ANS terakhir dari Jabodetabek. Yo, menuju Sumatera Barat. Balerong Bunta P35. Kita coba tanya-tanya unit terbaru tentang MPM bersama Pak Edi Pinang yang hari ini memasuki Terminal Muara Bungu. MPM P35, di balik kemudi ada Pak Edi Pinang. Pedi, ya. Saya Pedi. Di mana start tadi Pedi? Dari Padang. Dari Padang Pedi ya. Lei penuh tadi Pedi? Kurang-kurang 5 orang ya. Nah, ini kita bersama driver seniornya MPM Pak Edi Pinang. MPM P35 Balerong Bunta nih. Kita tanya-tanya sedikit. Enggak ada Pak Edi. Pak Edi Pinang, siapa yang tidak kenal dengan beliau? Balerong Bunta ini yang drivernya Pak Edi Pinang. Masalah apa Pak Edi? Yang unit terbaru kok Pak Edi? Yang kampanye itu ada 10 unit, 6 Adi Putro sampai laksana Pak Edi. Iya tuh Pak Edi. Kampanye itu. Bila rencana keluar tuh Pak Edi? Kecil yuk. Dalam bulan ko atau bulan depan Pak Edi? Dalam bulan ko atau bulan depan. Oke, terima kasih Pak Edi Pinang. Semoga selamat sampai tujuan. Ternyata benar kata Pak Edi Pinang, MPM yang unit 10 itu akan segera keluar, yang 6 karoseri Adi Putro dan 4-nya karoseri Laksana yang kabarnya akan segera rilis di dalam bulan ini. Dan bisa jadi juga bulan depan.
Oke, sobat Bismania, itu info yang kemarin request dari para netizen dan Bismania Yudi Kota Lintas Channel. Sedikit info tentang MPM unit terbarunya dari driver MPM P35 Pak Edi Pinang. Balerong Bunta menuju ibu kota, semoga selamat sampai tujuan. Tete Bede. Disusul Epastar. Oke, sobat Bismania, tadi itu infonya dari Pak Edi Pinang, drivernya MPM P35 Balerong Bunta. Bus para wanita. Epastar menuju Rana Minang. Oke, sobat Bismania Yudi Kota Lintas Channel, sampai di sini dulu video kita kali ini. Itu tadi ada info MPM dan beberapa bus yang telah pulang ke Mabes dan menuju kota. Jangan lupa like and subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.